Pemirsa Pemkab Buleleng Rawamangkin Sayan Sumaken antuk mecikang wewidangan Danu Buyan, Miwah Danu Tamblingan. Kerencana yang wewidangan Buyan ketujuang antuk wisata massal, Talar Danu Tamblingan antuk wisata spiritual. Parindikan punike kebaosang langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng, Iputu Adipta Eka Putra, ringselah rapat kesaringin paiketan pemerintahan. Pamekas ring Danu Buyan indik gambar antuk penataan sampun kapuputang oleh konsultan perencanaan. Sesampun gambar perencanaan puput, Raris Kaslehin indik status tanah ring wewidangan Danu Buyan inucap. Danu Tamblingan manutin pengabtin saking pengrajek catur desa ring wewidangan Danu Tamblingan, pacang kedadosang wisata spiritual. Desainnya nih taler jantan nganutin pengabtin inucap, santukan genah irike, kedadosang genah suci. Dan Tamblingan untuk wilayah Buyan akan dicoba tetap jadi kawasan yang premium. Jadi ada untuk pariwisata yang level massal, ada yang premium. Selama ini kan masih masih nggak jelas. Nanti ke depan ketika itu dengan baik, kan mampu memberikan kesejahteraan buat masyarakat sekitar, buat desa adat, dan buat Pemda sendiri. Jadi sebagai perbandingan di Beratan luar biasa itu. Nah, kita juga ingin seperti itu, tapi dengan porsi yang beda. Jadi bisa bersaing di depan seperti itu. Nah, untuk di Tamblingan, jadi dijadikan. Pemerintah Buleleng Masti Kayang yening penataan kali danu puniki Presiden Ijenin Kasukertan Majengkrame Taler Pemka Buleleng. Komang Yuda, Bali TV.